Mudah-mudahan Bunda dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah Bunda, pada video kita kali ini kita akan memasak mutial. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut: cabai keriting 15 buah, tomat 1 buah, udang basah 1 on, bawang putih 5 siung, kemiri 4 butir, bawang merah 4 siung, cabai rawit 10 buah, garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, saus tiram secukupnya, udang kecepe atau udang rebon secukupnya, telur 2 butir, bawang merah yang telah saya iris secukupnya, minyak makan atau minyak goreng secukupnya, mitiau 1 kilo, timun 1 buah, toge 1/4 ons, sawi 1/4 ons, dan bawang pre atau daun sop secukupnya. Baiklah, bahan-bahan yang akan kita haluskan terlebih dahulu adalah cabai merah atau cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, udang kecepe atau udang rebon, dan sedikit air untuk menghaluskan bumbu. Baiklah Bunda, bumbu ini terlebih dahulu kita haluskan ya. Setelah bumbu halus, kita hidupkan kompor. Kita masukkan minyak makan. Kita masukkan telur ya Bunda. Kita masukkan. Setelah bawang kuning, kita angkat ya. Udang kita masukkan. Kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Setelah bumbu harum, kita masukkan udang, cabai rawit, dan sawi. Toge. Mitiau. Lalu kita aduk.
masukkan saus tiram secukupnya bunda dan kecap manis. Garam, gula pasir, telur yang telah dikocok lepas, lalu kita aduk-aduk ya bunda agar bumbunya meresap. Kita masukkan daun sup dan daun bawang. Jangan lupa dicoba rasa ya bunda, apakah udah terasa gurinya, asinnya. Baiklah bunda, mie tiaunya telah masak, udah bisa kita pindahkan ke piring saji. Baiklah bunda, mie tia goreng spesial ala Mama Mia telah selesai kita masak. Kiranya jangan lupa dicoba di rumah ya bunda, untuk keluarga. Selamat menikmati. Buat bunda yang cantik di mana saja berada, jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Dan jika video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman lainnya ya bunda. Terima kasih. Assalamualaikum.